Bismillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi bersama Mbah di channel Mbah Elektro. Ya, kali ini Mbah punya paketan. Mbah beli dari Cina. Ini adalah paketan alat tempur Mbah. Apa saja isinya? Langsung ya Mbah buka. Susah banget kita pakai gunting. Kita gunting apa saja isinya, mungkin cucu Mbah penasaran ya. Oke, kita buka, kita lihat isinya ya. Yang pertama ini adalah headset Bluetooth buat nanti Mbah dengerin musik, sport headset ya. Lalu yang kedua adalah, ya, ini adalah voltmeter plus ampermeter. Nanti kita akan buka. Yang ketiga ini adalah multimeter yang ditunggu-tunggu para teknisi karena dengan fiturnya. Nanti kita akan buka untuk melihat isinya dan bentuknya seperti apa. Oke, kita lihat lagi isinya. Apakah ada lagi? Ya, kosong ya. Oke, Mbah punya tiga produk. Produk dari luar negeri, yaitu dari Cina. Ya, pertama Mbah akan buka ampermeter plus voltmeter digital. Dengan harga 28.000, Mbah bisa mendapatkan seperti ini. Ya, lumayan ya, bisa menghemat kantong. Seperti ini bentuknya. Rencananya Mbak akan memasang di power supply yang analog. Jadi Mbak akan merubah power supply analog menjadi power supply digital dengan alat ini. Nanti Mbak akan buat videonya ya. Oke, yang kedua ini adalah headset Bluetooth buatan Cina. Ya, lumayan lah. Dengan harga 24.000, Mbah bisa dengerin musik tanpa ribet menggunakan kabel. Dan ini adalah suratnya. Bahasa Cina, Mbah nggak ngerti. Mbah buang aja lah. Kita lihat bentuknya seperti apa. Ya, ini warnanya hitam. Kabelnya cuman sekitar 1 meter. Kita dapat dua buah headset kiri kanan. Dan ini adalah konektor cas dengan tipe sama seperti Android. Dan ini kabel casannya. Kita bisa menggunakan kabel casan Android ya. Bentuknya juga sama. Oke, dan yang ini adalah multimeter yang dinantikan oleh para teknisi dengan fitur-fitur di dalamnya yang lengkap. Dengan harga 118.000 di toko online, dan Mbah beli langsung dari Cina. Mbah juga melihat ya di toko online dari Indonesia itu menjual dengan harga 200.000. Berarti Mbah hemat 85.000. Lumayan ya. Tapi ini jangan ditiru, produk luar negeri jangan ditiru. Beli saja produk dalam negeri ya, itu lebih hebat lah. Ini suratnya, Mbah buang. Oke, Mbah kita buka. Kita lihat bentuknya seperti apa. Wow. Ini adalah multimeter Jotek PC921 dengan fitur bisa mengukur elko dan mengukur frekuensi. Ya, untuk video review multimeter Jotek PC921 Mbak akan khusus buat videonya ya.
Ini adalah talinya. Mungkin takut jatuh, kita bisa tali. Nah, itu saja review kali ini dengan unboxingnya. Wassalam.